Masya Allah. Saman kok gue wanteng nu mas? Coba kau tatap mataku Ji. Stop Bu, jangan dilihat, biarkan aku saja yang melihatnya. Awas aja mbujuki lo ya. Monggo, lenggah, lenggah. Lenggah. Nggih. Temriki basane lenggah napa? Duduk. Lungguh. Nek mboten semerap lungguh, lenggah. Nek mboten semerap lenggah. Jagong. Nak mboten semerap jagong. Deprok. Nek mboten semerap deprok. Medongkrong. Nek mboten semerap medongkrong. Nah, lenggah nggih. Sedoyo lenggah nggih. Mugi-mugi sing mboten lenggah tak dungakno bokonge udunen. Lenggah, lenggah, nggih, lenggah, lenggah. Monggo niku dipirengaken ban seri niku sanjang napa niku dipirengaken. Sampun lenggah sedaya. Sampun lenggah sedaya. Monggo lenggah. Monggo niku dipirengaken ban sere. Sampe nek tumbas es, tukokno aku pisan. Aja tuku dhewe. Sampun saged dimulai? Oh, belum. Monggo. Niku-niku dipirengaken ban sere, lihat sana, lihat sana. Lihat ke sana. Oh, nggih. Yeah. Sampun nggih. Sampun napa jareng? Sampun. Aku tahu kau sudah menungguku. Nggih, yeah. Mboten ngoten, aku iki mabuk lewat dalanmu iku lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uluk salam hukumi sunnah jawab salam hukumi. Uluk salam hukumi sunnah jawab salam hukumi. Monggo ingkang sadean di pinggir-pinggir saja, jangan ke tengah-tengah. Mboten napa-napa, kula mboten ngelarang, di pinggir-pinggir saja. Jangan ke tengah, karena nanti ibu-ibu tidak kelihatan wajahku. Ngoten nggih. Uluk salam hukumi sunnah jawab salam hukumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpak len ketemu kenek. Muni cakep, numpak len ketemu kenek. Napa pun angsal senek? Dereng. Dereng angsal senek. Iwak hiu iwak lohan. Kasihan.
Loh, mboten ngode. Berarti kan panitiae pinter. Panitiae Semerap nek jenengan duwite akeh. Dikongkon tuku dhewe. Oh, dhewe. Oh, di sini dhewe itu dhewe. Oh iya iya, disuruh tuku dhewe. Iya iya. Dhewe. Nggih. Memang tradisi pengajian di sini itu emang metingkrang-metingkrang seperti ini ya. Ya udah enggak apa-apa. Enggak mboten napa-napa. Kalau memang itu sudah tradisinya, nggih mboten napa-napa. Cuman nang Surabaya niku modelan-modelan koyo ngoten kan mboten wonten. Tapi nek tenggene mriki pancene petingkraan ngeten iki nggih. Oh, nggih nggih, Pon. Nggih, Pon, kalau memang sudah iya iya nggih 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 iya. Untung gawe celana gak gawe sarung, gawe sarung lak kelebon orang-orang sampean kok. Nggih, sekali lagi ingkang sadean teng pinggir-pinggir mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus suhu'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinisepuh, para bunyai, para kiai, ingkang kawula takdimi, kawula taati, serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, tamu undangan ingkang tumut hadir sak menika. Ingkang kawula hormati Bapak Camat Penjawaran, Bapak Setiadi. Ingkang kawula hormati dan Ramil Penjawaran. Ingkang kawula hormati Kapolsek Penjawaran. Ingkang Penjawaran. Ingkang kawula hormati Kapolsek Penjawaran. Marah-marah. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Beji. Be. Be. Sing bener napa sing bener? Be. Beji. Sarman. Oh, asmanipun kepala desane. Ditulis Sarman tok ning kene. Astagfirullahaladzim, pundi Bapak Sarman? Sing pundi? Brengos niku. Masyaallah. Silau. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Beji, Bapak Sarman ingkang paling ganteng dhewe. Cie cie. Ingkang kawula hormati segenap pengasuh madrasah Bapak Kiai Usman, Bapak Kiai Khotim. Ingkang kawula hormati sahabat Banser. Sedoyo ingkang sampun ngamanaken matur. Monggo. Monggo. Biasane saya kula kalih angsal buah-buahan ngoten. Mbot biasane. Mboten kula lho gak njaluk, kula mek ngomong biasa. Oh.
Biasanya sih kula kalih degan ngoten niku. Bon sampean. SS boten, boten. Sampun, sampun, pun matur nuwun, matur nuwun. Nggih, nggih. Biasane sik boten. Sampun, sampun. Niki napa? Jai, alhamdulillah. Alhamdulillah sedoyo para hadirin ingkang dimuliakan kalian Allah. Ditungakno ga ono sing amin blas. Kasep. Pertama yang paling utama, jenengan semerap kasep. Nek temeriki kasep niku napa? Telat, telat, telat. Apa telat? Keri. Oh, nggih, nggih. Oh, di sini basanya ngapak ya? Walah. Ya memang Jawa Timur dan Jawa Tengah niku wonten beberapa bahasanya memang sama tapi berbeda. Ngoten nggih? Memang kalau Jawa Tengah itu ada beberapa bagian yang basane ngapak. Nek ngapak niku nanggone Jawa niku o. Nek nang kene a. Nek nang Jawa niku sopo. Nek nang kene sapa. Jadi kalau di Jawa Timur itu belakangnya berubah jadi o, Bu. Jadi apa itu dadi opo. Sapa dadi sopo. Pak camat dadi pak kok iso dadi pak comot iku. Dados pertama, alhamdulillah kula njenengan saged kepanggih ingkang sadean teng pinggir-pinggir mawon. Mboten masalah begitu, Mas. Aku tuh kasihan kepada ibu-ibu yang kau tutupi bokongmu. Mugi-mugi dagangane njenengan laris. Ayo amin kabeh sing banter. Nah, wis. Dadi tengkono anteng nggih. Nggih, mangke sing kepengin tumbas banyu, jenengan tumbas nika sing numbas dagangane masih tak dungakno rezekine tambah lancar. Amin. Tapi khusus untuk mas-mas sing dodolan nang pinggir. Ngoten nggih? Nah. Dados alhamdulillah, puji syukur riyin alhamdulillah kula jenengan saged kepanggih, insyaallah semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma. Salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Monggo kita buka sedaya dengan wawasan salawat. Khusus salawat niki sedaya khusyuk khidmat. Khusus salawat niki beberapa menit ke depan tidak ada yang rame, tidak ada yang bergoyang-goyang nggih mangke mawon goyangi. Mangke mugi-mugi khusus salawat niki sedoyo khusyuk khusus mau salawat ngoten nggih nggih sallu ala nabi Muhammad salatullah salamullah ala taha rasulillah Yasin Habibillah. Monggo salatullah salamullah ala ala mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Amin. Sing sehat nggih tambah sehat. Amin. Mugi-mugi sing hadir mriki diparingi lunas utangi. Amin. Iya ke utang temen. Mugi-mugi lunas cicilane. Amin. Bapak ibu sekalian pangapunten. Sebelum saya lanjutkan, kaulon derek tanglet rumien, kira-kira apakah jenengan sudah siap
kalau misalkan ada malaikat maut yang datang menghampirimu? Siap nopo dereng? Dereng. Aku tahu karakter orang Pajawaran. Pejawaran. Nopo? No, niki nopo Banjarnegara nggih? Niki Banjarnegara nopo Kebumen? Banjarnegara. Hah? Surabaya. Surabaya wajahnya seger-seger orang jemburis kaya ngene. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya sudah hafal karakter orang Banjarnegara. Itu yang pertama, kakean alasan. Karakter yang kedua, wonge ngeyelan. Leres? Biasane sing ngeyelan niku bapak-bapak nopo ibu-ibu? Sami mawon. Manusia ketika ditanya, ketika ditangleti, kira-kira awakmu siap nopo mboten? Sampun siap nopo dereng meninggalkan dunia? Roto-roto jawabane mboten siap. Nggih napa mboten? Jajal tak praktekne, wonten malaikat maut marani jenengan, mantun ngoten nyopo? Assalamualaikum. Bu, jenengan kepengin nyawane kula cabut dinten niki nopo wulan meneh? Jenengan jawab nopo? Nah, ancen mung Banjarnegara kakean alasan. Jawabin nopo? Malaikat pangapunten lho nggih. Kula niki dereng siap ninggal dunia niki dereng siap amergi amal kula niki dereng cukup. Kula niki sik kepengin urip. Jenengan kula ngomong ngeten paham mboten? Paham nggih. Kula niki amal kula dereng cukup. Nek dikengken mati sakniki kula mboten siap, malaikat. Ngoten ta Bu? Nggih. Nek ditangleti pasti kakean alasan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Menungso niku nek ditangleti pasti ngomong ngeten, ya Allah paringi kula wakdal sedilu engkas. Sebenarnya karena apa manusia tidak mau meninggalkan dunia? Yang pertama, karena memang amalnya belum cukup. Yang kedua, karena apa? Karena tidak siap meninggalkan anak-anak dan juga harta bendanya. Gimana apa mboten? Mboten siap. Kula niki gak siap, malaikat. Pun mugi-mugi sing hadir mriki diparingi panjang umure kabeh. Cuman pangapunten lho nggih. Pangapunten. Biasane sing mati dhisik niku sing lemu-lemu. Sing kuru-kuru aja enak-enak, alhamdulillah aku kuru gak. Kuru tambah gampang puklek-puklek aneh. Cuklek-cuklek aneh tambah gampang. Lemu kuru mesti mah. Lalu bagaimana, apa yang harus kita lakukan sebelum meninggal? Apa yang harus kita persiapkan? Amal ibadah yang sudah jelas-jelas amal ibadah kita kadang-kadang nek dijak ibadah niku males. Kula nderek tanglet tenggene mriki nek jamaah salat subuh sing ndugi jamaahe nggih sak menten katae. Oh nggih. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Oh nggih ta? Masyaallah kok kula rada gak percaya ngono ya. Nek teng mriki wis aja subuh lah, aja subuh dhuhur. Nek dhuhur sing ndugi nggih sak menten katae. Ya Allah. Berarti jamaah niku sampai full ngoten niku nggih? Sampai medal-medal. Gak ono sing nang jero blas. Apalagi pangapunten Bu, peringatan Isra Mi'raj itu adalah peringatan ulang tahunnya salat. Halo. Isra Mi'raj itu peringatan ulang tahunnya lawang ulang tahun ni sholat awak dewe sholat kadang ninggal subuh kesiangan dohur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean
Isya. Pengalaman kan? Makanya gak percaya aku nek sembahyang subuh nang kene sak mene katae. Ibu-ibu, bapak-bapak, pangapunten, kalau mau cari menantu, enggak ada anak Joko mboten. Paut. Ibu-ibu kalau mau cari calon imam untuk putri-putrinya, cari yang sergap jamaah sholat subuh di masjid. Cari nih. Ah, ya ora ono. Ono, aku yakin wong pejawaran niki pasti wonten sing sergap jamaah sholat subuh nang masjid, tapi umure 72. Rata-rata sing jamaah lawang tuwek. Ayo, nggih napa mboten? Nggih. Mangkane babakan masalah sholat lima waktu niki ojo main-main. Sholat niki ojo sampe diting. Jenengan nek Semerap wonten lagu Surabaya ngeten. Sholat cagake agama. Oh, saya apa maaf. Mboten Semerap lagu niki ta? Nek lagu niki ngomong gak apa-apa mboten napa-napa. Pancene sekarang itu lagu Jawa-Jawa itu sering digandrungi. Sebenarnya kathah lho Bu, lagu-lagu Jawa sing apik, cuman kadang-kadang peletakannya yang salah. Peletakan itu bagaimana? Jenengan Semerap ada lagu namanya Oplosan. Semerap nggih? Iku lak liriknya apik to nggih? Ojo mendem. Tahu mboten lagu itu? Kek Mbak Muti saged mboten Mbak Muti? Oh saged nggih. Oh mantap, tepuk tangan riyen. Eh, awas ojo goyang. Ayo, Mbak Muti Nida, Oplosan. Tepuk tangan. Jenengan tingali lirike, bagus napa mboten? Bagus. Tutupen botolmu, ojo mendem. Lirike bagus, cuman kadang peletakannya yang salah. Maksudnya pelekatannya sampean. Pelekat. Maksudnya peletakannya yang salah. Maksudnya bagaimana? Kula niku nate, Bu, pengaosan. Kali ayah ikulo kan lanang nggih. Ya maksud ayah kulo wedok. Ayah ikulo kan lanang, mantun pengajian. Demikian tadi ceramah agama yang telah disampaikan selesai. Mantun ngoten dadak penyanyi ki munggah rok-rokan sakmene. Masalah ayah ikulo jawel kulo, Lel. Laila, ayah ikulo nek nimbali kulo Laila. Dadi asmone kulo niku Umi Laila. Dadi sekarang itu nama saya Umi. Mboten sekarang yo ket biyen. Dadi nama panggilan kula niku Umi, Dek Umi, Kak Umi ngoten biasane. Lah riyen panggilan kula nek dipanggil kali ayah kula niku Laila, kula dijawil Laila, Laila. Ayah iki yo menungso. Kira-kira nek mantun pengajian dijejeli koyok ngono wong lanang-lanang, seneng napa mboten? Lho ngono iku. Lagu-lagu sekarang itu baik-baik, bagaimana cara kita menyikapi saja. Koyok misale nyanyian-nyanyian diiringi kalih musik, diiringi kalih tabuan, solawat, itu namanya akulturasi budaya. Napa Bu? Akulturasi budaya. Akulturasi budaya itu apa? Pencampuran antara budaya dan agama. Maksudnya nopo? Ben wong-wong koyok jenengan niki semangat oleh ngaji. Ngoten nggih Bu nggih? Maka peristiwa Isra Mi'raj ini, sebelum Kanjeng Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj, hatinya Kanjeng Nabi ini dibelah dadanya terlebih dahulu.
dadanya dibelah, setelah itu hatinya diambil, dicuci. Apa karena hatinya Kanjeng Nabi niki kotor? Anake nangis anake. Anake iki lho. Anake. Nggih, wis gak apa-apa, wis gak apa-apa. Cukupin Pak anake, Pak anake. Nggih. Napa jenengan paringaken kula? Kula mawon brengosen ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, pangapunten ya kalau misalkan ada nada bicara atau bahasa saya yang agak kasar. Pangapunten nggih? Memang bahasanya orang Surabaya itu nadanya memang agak ngegas. Oh, sami. Iya, di sini kan kasarnya tambah dobel-dobel ya? Iya, di Surabaya halus. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi ketika mau melakukan perjalanan Isra Mi'raj hatinya dibelah. Keliru. Dadanya dibelah, diambil hatinya, dicuci hatinya. Apa karena Kanjeng Nabi niku atine kotor? Mboten. Apa karena atine kotor terus perlu dicuci? Mboten. Tapi nopo itu sebagai isyarah kita semua. Gelegen. Sebagai isyarah kita semua, kenapa? Isyarah selama kita mau melakukan apapun sesuatu, itu dimulai dari hati. Tak baleni malih, dimulai dari hati. Kalau wingi, jenengan ketika pencoblosan, ketika memilih presiden, itu juga dimulai dari hati. Kalau orang memulainya dari hati, dia akan menyelesaikannya dengan hati. Kalau orang menggunakan hati, dia tidak akan maidurono rene. Gak kira ngilok norono rene. Gena pembeten? Wong kadang wonten tiang niku bedo pilihan sampai tukaran. Ono uang iku gara-gara bedo pilihan, bedo sing dipele bedo, akhirnya tukaran. Teng mriki ngoten apa mboten? Mboten nggih? Tenggene Surabaya niku wonten tiang niku wong loro tukaran gegeran gara-gara nopo? Gara-gara bedo pilihan presiden. Kapan? 10 tahun yang lalu. Padahal wis suwe, sampai sakniki niku sik gak wawo. Sledat, sledot, encap, plok, encop. Oh iya iya, memang perbedaan bahasa nggih. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sledat, encap, plora. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting jenengan paham bahasa saya, ngaten nggih? Jadi enggak akur. Orang-orang pangapunten, ada orang Surabaya itu ketemu sama tetangganya enggak akur, gara-gara mung beda pilihan tok. Napa male tenggene media sosial sekarang miris kula. Banyak sekali orang-orang niku ngilokno kiai. Ake wong iku maido kiai, ake wong maido ulama, gara-gara kiai ini milih kono, sing kene milih kene dipai. Sopo ngomong iku, es terus. Mboten kesel, kesel. Ngomong tutup apa mau? SS mboten. Kathah tiyang niku maido kiai, akeh wong ngilokno kiai, padahal al ulama warasatul anbiya, ulama adalah penerusnya para nabi. Ngono iku ana sing wani-wani ning ngilokno. Allah kiai kono iku mari dikeki amplop mangkane milih kono. Allah kiai kono ku mari disangoni mangkane milih kono. Bu, awas hati-hati. Hati-hati kuah. Hati-hati kuah. Nek ngilokno kiai, Bu, napa malih kiai, napa malih ulama padahal berbeda pilihan. Niku mboten napa no. Napa? Ini negara demokrasi. Jenengan kate nyoblos sinten mawon. Siapapun yang jadi presidennya itu adalah tetap pemimpin ki kita. Do you understand? Ono uang. Tiang mriki pinter bahasa Inggris kabeh nggih. Oh
nggih? Masyaallah. Ajen wong kene ku idaman pol. Wis sregep jamaah, pinter bahasa Inggris. Nggih nggih nggih, bahasa Inggris e assalamualaikum napa, Bu? Waalaikumsalam. Wis ra duwe untu kok nggodong-nggodong. Bahasa Inggris e assalamualaikum niku peace be on you. Nah, saged nggih, ayo coba. Peace be on you. Weh, pinter e. Tepuk tangan. Nek waalaikumsalam iku bahasa Inggris e and on you be peace. Coba, coba. And on you be peace. Ha, ayo ayo ayo. Ayo praktek nggih. Ayo praktek, praktek. Peace be on you. Happy peace. Iya, ancene soro musuh wong penjawaran iki. Kathah tiang niku gampang ngilokno wong, Bu. Apa sih indikasi seseorang itu bisa mengilokkan, mengilokkan, meng, es gak ngurus ngilok nih. Apa? Ngilok nih? Ngilok nih? Apa sih indikasi seseorang itu ngilok nih? Uang liyo, apa kira-kira yang membuat seseorang bisa mengilokno orang lain? Biasanya ada di dalam hatinya merasa diri lebih baik daripada orang lain. Jenengan tingali orang-orang yang biasane rasan-rasan. Tiang mereka seneng rasan-rasan, boten? Boten. Jenengan tingali orang-orang yang biasane rasan-rasan. Biasanya orang yang doyan rasan-rasan itu adalah orang-orang sing rumong so awake luweh apik tinimbang wong liya. Nggih napa mboten? Temriki wonten seneng tiyang sing senengane rasan-rasan? Mboten, insyaallah kula tingali wajah niki, wajah-wajah mboten tahu rasan-rasan. Gak pernah rasan-rasan. Karena begini, orang yang senengane rasan-rasan itu ciri-cirinya cuma satu. Apa? Gawe kodong ping. Oh, tiba-tiba Mbak Muti nida. Allahumma sholli ala Muhammad. Merasa diri lebih baik daripada orang lain. Padahal tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya punya kekurangan masing-masing. Ono uang wedo, iku ayu, pinter maca. Nek manak yo pinter, tapi gak isok masak. Ngonten nggih? Nggih. Ono uang wedo, iku pinter masak, tapi gak isok maca. Ono wong wedok iku pinter masak, pinter maca, pinter manak, masya Allah, pinter luar biasa, tapi nek turu ngorok. Nggih kan nggih? Semuanya punya kekurangan masing-masing. Ono wong wedok niku gak isok masak, gak isok maca, manak. Ai. Bojone watuk. Manak maneh. Semuanya punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tidak ada manusia yang sempurna. Jenengan kira-kira kuat pengajian kados ngeten sampai jam piro? Enggak, saya tanya tradisinya aja. Biasanya kalau pengajian di sini tradisi buyarnya jam berapa? Oh, masya Allah sampai Isya. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kathiro. Ya Allah, kenapa kok ada jamaah yang pengajian sama Isya? Apakah penceramahnya lambenya tidak domble? Nek jenengan kuat suwe, tak ceritani. Wonten orang, ada orang sing ahli ibadah luar biasa. Guanteng. Masya Allah, wong niki ahli ibadah. Saking ahli ibadahnya dia, sampai namanya itu terkenal di langit. Saking ahli ibadahnya dia, sampai para malaikat niku apal ambek jenenge wong iku. Anggaplah namanya Bapak Sarman.
wong jenenge Sarman, rajin ibadah luar biasa, ibadah isu awan bengi. Wah, sampai namanya terkenal di langit. Para malaikat niku sampai rasan-rasan. Ono amal ibadah ambi Sarman. Ono wong poso Sarman. Ono wong sodako Sarman. Ono wong nulungi anak yatim Sarman. Malaikat sedoyo ki sampai apal. Sampai suatu ketika malaikat Jibril terpengaruh dengan para malaikat. Malaikat Jibril ditegur kali Gusti Allah. Jibril, sing nyapi ngono lho dalem. Jibril, hoi hoi. Jadi timbali Jibril dalem. Oi oi, mboten oi. Dalem, ayo. Jibril. Nah, dalem nggih. Ayo ayo. Jibril. Pak, eling umur, Pak. Kok iso wis ora duwe untu lho muni kiu kiu. Jibril dalem, ayo Jibril. Jibril. Jibril, Jibril. Jibril, Jibril, Jibril. Jibril, kamu itu pimpinannya para malaikat, Bril. Kok bisa kamu ikut terpengaruh dengan para malaikat? Kok bisa malaikat rasan-rasan awakmu melok terpengaruh? Awakmu ikut pimpinan. Malaikat Jibril jawab, "Pangapunten Gusti, saya itu bukan kok terpengaruh. Saya itu cuman penasaran. Sopo se wong lanang iki sing ahli ibadah kok sampai namanya terkenal di langit? Sopo se Sarman iki? Nang di se wong iki koyoke brengos iki." Mantun ngoten, malaikat Jibril datang ke Gusti Allah ningali buku amale. Ditingali buku amale Pak Sarman iki, dadakno Pak Sarman iki ibadahe akeh gak keitung. Oh, sholat fardu, sholat wajib, sholat sunnah dilakoni kabeh, poso, tangi dalu. Ibu-ibu meriki kira-kira tangi dalu napa mboten? Tangi nggih? Masya Allah lah po. Pipis. Ya ketunggale. Pak Sarman iki penggaweane tangi dalu, ibadah, zikir gak pernah ninggal. Mantun ngoten tenggene buku amale, ternyata tulisannya finar melbu neraka. Ternyata Pak Sarman sing ahli ibadah iki melbu neraka. Ternyata melbu neraka. Mantun ngoten malaikat Jibril penasaran, tanglet mana nang nggone Gusti Allah. Ya Allah, Pak Sarman iki jarene ibadahnya rajin. Pak Sarman iki jarene posone yo jangkep. Poso Senin Kemis yo terus. Sedekah yo terus. Tapi kok melbu neraka? Gusti Allah jawab, yo sak karep-karepku. Pak Sarman kate melbu neraka, kate melbu swarga yo sak karep-karepku. Mantun ngoten malaikat Jibril saking penasarane akhirnya malaikat Jibril datang ke bumi menemui Pak Sarman. Malaikat Jibril datang ke bumi menemui Pak Sarman. Sarman. Muni dalem. Sarman. Sarman. Poro Sarman-Sarman ingkang kula hormati. Malaikat Jibril ini mendatangi Pak Sarman bilang apa? Malaikat Jibril bilang, "Pak, sampean kok isok sih Pak, ibadah kok rajin koyok ngono Pak?" Pak Sarman muni, "Alhamdulillah." Lah iya, sampean kok gak duwe males koyo ngono iku, Pak? Alhamdulillah. Tapi aku njaluk sepuro ya, Pak. Sampean meneh iku mlebune nang neraka. Nang buku amale sampean iku meneh mlebu nang gone neraka. Pak Sarman muni apa? Alhamdulillah. Malaikat Jibril tambah bingung. Napa? Napa oban sere? Napa kok sampean guyu ban sere lha apa? Ayo nyawang ban sere kabeh, nyawang kabeh. Napa-napa? Jomblo? Terus kenapa?
Saya coba lihat aku, lihat aku. Eh, Pak, eh, Jajal. Hah? Muji? Muji? Coba kau tatap mataku, Ji. Stop, Bu. Jangan dilihat, biarkan aku saja yang melihatnya. Apa sejombujui lo ya? Kok ngomong jomblo-jomblo datak mbah-mbah? Boten nggih? Mugi-mugi Pak Muji semangat selalu. Tenggene balik, tenggene cerita malih. Tutup pundi wau? Muji. Oh, aku tahu caranya. Pak Muji kula paringi kelengkeng. Niki niki. Niki niki. Niki lo tak paringi kelengkeng. Sungguh senyummu manis sekali. Oh, balik, male. Kok iso muji-muji iku lho. Bon, balik, male. Mantun ngoten, muji. Mantun ngoten, malaikat Jibril niki tanglet tenggene Pak Sparman. Pak Sarman. Sampean lho meneh mlebu neraka, Pak Sarman. Pak Sarman muni apa? Alhamdulillah. Akhirnya malaikat Jibril wadul maneh nang gone Gusti Allah. Ya Allah. Kenapa ya Allah? Kok ada hambamu polos seperti Pak Sarman itu ya Allah? Jare Gusti Allah, lha lapo? Sarman iku ya Allah, tak kandhani nek dhekne mlebu neraka, tambah muni alhamdulillah. Sarman iku tak kandhani nek dhekne mlebu neraka tambah muni alhamdulillah. Deloken buku amale. Ketika dilihat buku amale Sarman sing asale finnar, sing mlebu neraka, neraka dicoret dadi mlebu fil jannah. Melbu suwargo sing asale melbu neraka melbu suwargo. Malaikat Jibril penasaran, loh kok saged ya Allah, apa karena Pak Sarman telah memandang wajahnya Muji? Pak Sarman wau kan asale melbu neraka, kok bisa dekne saiki melbu suwargo ya Allah? Wau kan asale dekne melbu neraka terus melbu suwargo, kok saged? Gusti Allah jawab, Sarman melbu neraka iku gara-gara Muji. Duduk Sar pon-pon Muji-Muji ini sampun Mas Muji. Sarman melbu neraka niku gara-gara dekne rumangsa ibadahe paling sregep. Dekne rumangsa ibadahe paling apik dhewe. Dekne rumangsa luweh apik tinimbang liyane. Mangkane Sarman akhire melbu neraka. Tapi setelah dikandani nek dekne melbu neraka, dia akhirnya menyesal. Ya Allah, sebagaimanapun ibadahku, serajin apapun ibadahku, tapi nek ibadahku mboten jenengan terima gara-gara kula rumangsa luweh apik tinimbang liyane. Naudzubillahi min dzalik, ya Allah, jenengan ampuni kula. Dari cerita ini bisa kita simpulkan, jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Ojo rumangsa luweh apik tinimbang liyane. Kadang kan wonten tiang niku gak gelem salah. Keras kepala, gak kena dinasehati, rumangsa bener dhewe. Wonten apa mboten? Lha nggih, tiange wonten ten mriki. Muji. Mas Muji, Mas Muji. Allahumma sholli ala Muhammad.
rumongso bener dhewe gak kenek dinasehati, keras kepala rumongso luweh api tinimbang liyane. Makane ojo duwe hati yang merasa lebih baik daripada yang lain. Semua manusia punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Coba sekarang semuanya tangannya diangkat. Kabeh. 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 Muji. Sudah diangkat tangannya semuanya? Ya. Sekarang ayo diambu kelek dewe-dewe. Mambu nopo? Wangi. Mambu muji. Tidak ada manusia yang sempurna, semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing. Makane ojo gampang mai duwong liyo, ati-ati karo lambene dewe. Kalau di sini lambe bahasanya apa? Hah? Kok isok cocot iku lho? Jangan kau sakiti Mas Mujiku. Wonge menengae kok dilokno. Pancene tiyang mriki niku basane rada kasar-kasar nggih Bu nggih. Nang sebelah kono muni cocot, nang Surabaya niku alus congor. Kudu. Napa? Napa nduding napa? Oh, tiang mriki mboten nate ningali balon ta? Nggih, pancen ketinggal wajah-wajah desa kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kudu ati-ati dengan lidahnya sendiri-sendiri. Nek jenengan semerap wonten lagu Roma Irama, lidah itu sangat tajam. Tajamnya melebihi. Oh, gak ngerti nggih. Oh, gak ngerti. Nggih pun. Sing ngerti ae. Asik ngomong-ngomong karong rasani uang kanti gak sadar amale banjur kecolong. Ayo mumpung durung telat, enggal-enggal dang tobat. Tinimbang ono akhirat siro bakal nompo adab mung lantaran dosa sepe. Mung karimu nilai males. Mung lantaran dosa sepe. Kang ora dirasa ake, nanging gede akibate. Marang awa e dewe. Solawatan, solat. Telat bu. Tepuk tangannya telat. Adekku baju putih. Apakah kau mau tak sangoni? Aku terpesona dengan jogetanmu. Mboten apa-apa? Purun mboten? Aja dipaksa lho ya. Ampun dipaksa, nek mboten purun mboten apa-apa? Purun mboten larene? Mboten. Jangan dipaksa. Aja dipaksa. Ngoten nggih? Maka kudu ati-ati ambek lisane dewe. Bahaya bu kalau misalkan lisannya ibu-ibu sekalian sampai ditiru oleh generasi-generasinya. Kulo yakin sing hadir tenggene meriki pasti kepengen sedoyo anak-anake soli-soli HKB. Gen apa mboten? Tak kandani. Jenengan nek kepengen anak-anake soli-soli H, ada beberapa tipsnya. Ada beberapa caranya. Caranya bagaimana? Ojo nyawang muji, nyawang aku. Ada beberapa tipsnya. Tipsnya bagaimana? Yang pertama, bawa ke pendidikan agamanya dulu. Halo? Minimal, sedari kecil, sejak dalam dikandungan, lare niki yang diperdengarkan adalah tentang agama. Solawatan. Lagu-lagu solawatan, lagu solawatan, bacaan Al-Quran, mantun ngoten, napa male? Biasane zikir, ibu-ibu pas hamil. Pangapunten, kula ceritani. Ternyata riyen niku, Bu,
kebabakan masalah ceramah atau ngomong di depan orang banyak ya. Ternyata setelah saya selikidi, ternyata setelah saya selidiki, orang tua saya, mak saya, ibu saya, di sini nek nimbali ibu en apa? Hah? Mbok. Yus, gak apa-apa lah, pantes. Boe. Untung boe, gak mama. Mama kemana? Ngejangan. Ternyata ketika ibu saya mengandung saya, itu pas saya masih di dalam kandungan, niku pasti muji-muji. Gorong-gorong. Jadi ketika saya di dalam kandungan, ternyata ibu saya itu bawa saya pengajian. Gowo kula ceramah. Biyen ibuke kula niku ceramah, ayahe kula nggih ceramah, sami-sami. Dados biyen niku duet tausiah. Nah, jadi pas ibuke kula meteng kula, niku dibeto ceramah. Akhirnya secara tidak langsung janin yang ada di dalam perut niki kepireng wong ceramah. Akhirnya terbawa sampai besar. Wah, sik. Ah, wis ganti to nggih. Ayo Mas Muji ke atas panggung. Sik. Mas Muji tibake bogang. Oh, mboten nggih. Nggih. Kok kula kok kaya ditawak-tawakno ngene sih. Nggih. Napa? Ning Umi jomblo? Kula jomblo. Bansere disapa riyen? Nggih. Iki lho Mas, tak paringi kelengkeng. Iki koyo wis duwe bojo lah. Aja mengko kula di iki diseneni kali bojone. Pun sampun. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut mboten? Makanya ketika kita mau punya generasi-generasi yang bagus, dibangun dari kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Anak dari kandungan, ketika masih di dalam kandungan, niku diperdengarkan hal-hal yang bagus, bacaan Al-Quran. Jenengan semerap acara RCTI Hafiz Indonesia. Niku kan arek cuwili-cili. Lare masih kecil-kecil, itu sudah hafal Al-Quran. Ternyata memang sejak di dalam kandungan sudah diperdengarkan. Ibunya roto-roto nggih hafidho, roto-roto nggih maca Quran bendinane, sing akhire anake iso apal Al-Qur'an. Jenengan semerap wonten sinden? Sinden itu bisa ahli ketika ada sinden yang ahli luar biasa ketika dia berumur 14 tahun. Umurnya 14 tahun tapi suaranya wis enak. Ternyata sejak dia di dalam kandungan, bapaknya itu sering mendengarkan lagu-lagu sinden kepada ibunya. Hah? Apa? Greger? Lengger? Lengger? Lengger itu apa? Oh, di sini namanya lengger. Jadi ternyata bapaknya itu sering mendengarkan lengger. Loh, sing temen. Wis pokoknya ngono lah nggih. Intinya kalau pengen anak-anaknya solihah dibangun, dibentuk, itu yang pertama. Yang pertama, anak-anaknya dibentuk sedini mungkin. Yang kedua, jenengan bandani anak, bondonya harus dari sumber yang halal. Tabaleni male, harus dari sumber yang halal. Kalau sumbernya haram, ini akan terpengaruh, akan berpengaruh dalam pemikiran kecerdasan anak. Kula biyen nek ngaji kalih ayahe kula. Nggih, awas. Ah, Mas Muji kau tetap memandangku.
Kulo ngomong toto opo rek. Yang kedua, masya Allah, ketika seseorang orang tua pengen anaknya bagus harus dari sumber. Harus dari sumber yang halal. Kalau dari sumber yang haram, pangapunten, awas berpengaruh ke dalam kecerdasan otak anak. Kulo biyen nek ngaji kali hayai kulo, ngaji, terus kok ono gak nyantol, diwurui kok gak pinter-pinter. Kulo niku ditangleti kali ayah kulo. Mbak, sampean tadi habis makan apa? Makanan dari mana? Sudah minta halal orangnya apa belum? Segitunya, saking kepengene anake gampang nyantol pelajaran. Makanya babakan masalah halal haram, niki harus hati-hati. Kulo yakin tidak ada orang tua yang kepengen anake nasibe podo kaya wong tua. Contoh, nak, meneh awakmu gedene dadi maling ya nak ya. Awakmu kudu luwih pinter maling timbang bapak. Bapak iki tingkatane maling kampung, awakmu kudu maling internasional. Gak mungkin ada orang tua seperti itu. Kalaupun ada, dia berarti mencetak generasi yang buruk untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, pengen generasine apik. Gawene itu ketika membuatnya. Aku ini sudah mencari bahasa yang paling halus loh. Ketika bapak ibu membuat berbuat kiku-kiku. Ini waktunya harus pas. Waktu sing pas nek kepengin putra-putrine soli-soliha, itu hari apa? Malam Jumat. Niki mangke, niki dina apa? Kemis, berarti dina iki. Sing boten angsal niku kapan? Sing boten angsal niku malam Sabtu. Menesok gak oleh. Sak niki oleh. Menesok gak oleh, saiki oleh. Nek temriki oleh niku napa? Wuli. Ole. Ole. Menesok gak oleh, saiki oleh. Nek menesok kenapa tidak diperbolehkan? Di dalam kitab Fathul Izhar dijelaskan, pangapunten, kenapa tidak boleh? Karena kalau jenengan berbuat kikuk-kikuk pada malam Sabtu, maka hasil dari kikuk-kikuk tadi, anak akan dijadikan anak yang suka menyentak kepada orang tuanya. Jonduting anak Jonduting, iki nyentak iki. Ini malam Sabtu iki. Bu, seorang ibu tidak akan merasa sakit ketika silet menggores kulitnya. Ibu tidak kerasa sakit ketika dia melahirkan anaknya, meskipun dia melahirkan 12 anak lahir perucut dadi menungso duduk cempe. Dia tidak kerasa sakit, tapi sakitnya lebih sakit ketika dia dibentak oleh anaknya sendiri. Gen apa mboten? Ibu. Tidak ada orang tua yang mau anaknya menyentak dirinya. Ngoten nggih? Itu yang malam Sabtu. Nek boten angsal niku malam Sabtu. Terus napa malih sing boten angsal? Malam Minggu. Malam Minggu niku nggih mboten angsal. Mboten angsal. Kenapa mboten angsal? Nek malam Minggu anak yang diproduksinya, anaknya nanti akan jadi laki, anak akan jadi anak yang suka mengutil. Mengutil itu
ngotil. Hah? Lah yang ngotil. Mencolong. Suka mencuri. Wih, sebelah konong ini. Berarti pejabat-pejabat sing senengane korupsi wi gawene yo malam Minggu. Malam Sabtu mboten angsal. Malam Minggu mboten angsal. Apalagi yang mboten angsal malam Senin. Cek akeh jarine. Malam Senin jenengan gak boleh. Kenapa? Karena kalau misalkan anak yang hasil jar gak oleh kabeh. Kenapa malam Senin gak boleh? Karena anak yang diproduksi akan menjadi anak yang fakir. Fakir niku kekurangan. Kekurangan niku kekurangan apa saja? Kekurangan harta, kekurangan pikiran, kekurangan hati, maksudnya tidak punya perasaan. Awas hati-hati. Lah terus ning, carane bagaimana nek wis kadung? Tahu wis kadung? Wis kadung iku kebarus. Terlanjur. Nek pun terlanjur piye? Lanjut mboten? Mboten apa-apa? Hah? Sampai jam kali? Oh, nembe jam kali? Oh, iki sik jam 2 ta? Oh, jam 2 di sini sudah gini nggih. Oh, wajahe wong bujuki kabeh. Anak akan menjadi anak yang fakir. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur, Bu? Niati bayar infak sedekah nanggone anak yatim. Sedekah nanggone fakir miskin, sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Tapi insya Allah tiang mriki wajahe loman-loman sedaya nggih. Oh, ketinggal wajah-wajahe wong loman kabeh, insya Allah. Mantun ngeten akan ada kotak infak. Oh, langsung wajahe. Tolong diisi dengan sebaik-baiknya yang ada di dompet. Sing wingi gak ngerti mari berbuat malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Saiki dibayar kabeh nang kene. Do you understand? Kok yes, rada gak ikhlas ngono. Do you understand? Di sini biasanya kalau ngisi kotak infak berapa? 2.000. Ya, oleh gawe anak malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, sotako 2.000. Ini Mas Muji mau. Ngisi nggih? Tolong diisi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet. Mana kotak infaknya mana? Mana? Hah? Dipundut? Oh, lagi diambil. Petugas kotak infak sebelum ngider, apa itu? Ngider itu apa? Sebelum muter, lihat wajah saya terlebih dahulu, nggih? Saya wejangi terlebih dahulu, saya kandani terlebih dahulu. Moga-moga sing ngisi kotak infak tak dungakne rezekine tambah lancar. Sing ngisine akeh tak dungakno mlebu swarga. Sing ngisine mau titik 1000, 2000. Tak dungakne nek ngising sikile ketekuk. Nggih, sik, mantun ngeten nggih. Tolong diisi kotak infaknya dengan sebaik-baik uang yang ada di dompet. Ayo dirogoh dompete dhewe-dhewe. Kanggo dompet. Nyile utang pinggire. Mene disauri. Tapi nek utang bayaren, utang terus gak bayar. Ning kene ana wong utang gak bayar. Mboten nggih. Ayo ayo puni-puni kotak infake. Udereng. Oh, sik lagi ndamel. Siji iki. Oh, tas sik diambil nggih. Hop, diam semuanya. Ayo, Mas Muji ngisi. Oh, sampun. Oh, iki duduk Muji. Sing dhisik sing Muji. Oh, niki Muji. Bu pun aja ditawakne kula. Bujang kabeh. Hei, aja ngomong bujang. Mbah-mbah sebelah kono ora duwe untu, aku bujang. Ayo, diisi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet nggih.
yang muter kota infaknya mana belum ada. Hah? Ansor, kenapa? Oh, yang mau muter mana? Mana mana? Yo moso aku sing muter. Aku sing muter. Oh, nek aku sing muter ngisine akeh. Langsung. Nek aku sing muter ngisine akeh lho nggih. Duh. Pundi pundi pundi? Ah. Oh iya ya wis. Monggo jalan. Tolong diisi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet. Allahumma sholli ala Muhammad. Suluku suluku patok patok ela elo siromo menyang Solo leh oleh payung muta suluku suluku patok patok ela elo si Romo menyang Solo. Pak, itu yang metengkring tadi, yang metengkring leh oleh payung buta mak jenten lolo-lolo-ba mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip sregep ibadah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina ngisi sedaya dereng. Oh nggih nggih, kula seneng tenggene mriki niku kotak infak damel royoan masyaallah. Nggih nggih nggih. Hmm? Nggih nggih nggih, sik sabar sabar. Ha, mugi-mugi sing ngisi tak dongakne rezekine tambah lancar. Muni amin nggih. Allahumma cukupana luberana keluarga sehat kabeh. Amin. Beras akeh, duwe akeh. Beras akeh, duwe akeh. Amin. Allahumma cukupana luberana keluarga sehat kabeh. Beras akeh, duwe akeh. Kangku sanggu lunga kaji. Temen iki sing dereng budal kaji sinten angkat tangan? Tak dongakno. Mugi-mugi sing angkat tangan nang budal rono. Kita kan tidak tahu, rezeki tidak disangka-sangka. Bener nggih? Siapa tahu kula ngengken ngangkat tangan terus matur ngoten kula nduding, "Ayo jenengan melu umroh sareng kula." Kan enggak tahu. Ha, mugi-mugi sing angkat tangan cobi sing dereng budal kaji sinten angkat tangan? Bojo kabeh. Kabeh kanggo sangu lunga kaji barokae Kanjeng Nabi muga sing jomblo nang rabi.
Amin, sing banter. Muga masmu jindang rabi. Amin. Mugiyo kulondang rabi. Amin. Mugiyo sing enom-enom dang rabi. Amin. Sing tuon dang cepet. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada fi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada fi ilmillah. Pun-pun ini puni geng ini ku emang gak diisi ayo tak samang tekok ini ayo mangga diisi mangga ini kotak infake diisi. Oh sampun nge ngisi piro rong ewu nangkene ki oleh apa lombok oleh rong ewu. Biasanya sing nang kene sing duwete akeh iku ciri-cirine napa? Gelange akeh, gelange. Oh. Mugi-mugi sing oh rambute semiran iku berarti duwete akeh. Sampean. Masya Allah. Sampean kok ganteng ngono, Mas? Nggih. Nge. Ojo lali atus nge. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi sedoyo pinaringan rezeki ini lancar kabeh. Amin Allahumma. Maka dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada... Hei! Deloken wis jam piro? Oh, sik jam loro? Wali Songo. Oh, jenengan milih pundi? Alamatnya anak soleh apa Wali Songo? Oh, dua-duanya?
Kula nek selawatan jenengane gak semangat niku gak gairah. Wong kula mau ya sluku, sluku batok sebelah kono mengene. Melu selawatan ngoten lho, nggih. Nggih, ngeten, angkat tangane kabeh. Nah, ngoten nggih, selawatan nggih. Ayo ayo ayo, Sunan Gresik. Nah, sik hop, aja diringi riyen, sik menengo. Tak tak iki tak tes riyen-riyen. Maka dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama, bersama you. Pengaosan, mugi-mugi barokah manfaat, mugi-mugi sakit kepanggil malih di lain waktu dan di lain kesempatan. Kaula nyuwun agungipun pangapunten, jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Awas, sing mule sak durunge ditutup doa tak dungakno sandale ilang. Mugi-mugi sedoyo pinaringan sehat walafiat, rezekine lancar. Niki mangke wonten sing doa nggih? Batan. Makai nek jenengan kangen kalih kula, jenengan pas wayahe Ramadan insya Allah akan melihat wajah kula setiap hari. Di mana? Di hatimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi sedoyo ingkang hadir pinaringan sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, kata halal barokah, lunas utange. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma huwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ishfina shafi wa 'afina al-mu'afi, la shifa illa shifauka, shifa la yughadiru saqama wala alama, ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bi barakatil fatihah. Bapak Ibu ingkang kaula hormati, kaula nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten salah lepat kula bahasa-bahasa kula sing menawi kirang pas kirang sopan, kaula nyuwun agungipun pangapunten. Kula tutup wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP ku nyemplung, kamu aku kebanjiran. Tanggal berapa terus pesan nomorku, tak kaya nomorku.